Olahraga dua menarik yang akan menyedot perhatian penikmat sepak bola Liga Premier Inggris pekan ini akan terjadi di Stadion Anfield saat Liverpool menjamu Manchester City. Ya, duel-duel kesebelasan ini bisa disebut sebagai duel calon juara. Siapapun yang menang dalam laga ini berpotensi besar merebut gelar dari Manchester United. Lantas bagaimana peluang Chelsea di akhir pekan ini yang akan bermain di kandang Swansea City? Apakah pasukan Jose Mourinho mampu memenangkan laga untuk memanaskan persaingan papan atas klasemen? Inilah rangkuman dua info laga Super Sunday untuk Anda. Liverpool akan menjalani laga krusial menghadapi pesaing utama dalam memperebutkan titel Liga Premier Inggris, Manchester City. Saat ini keduanya terpaut 4 poin, namun City masih menyimpan 2 laga yang belum mereka mainkan. Manajer Brendan Rodgers tidak lagi bisa mengelak kalau timnya tidak mengincar gelar juara di akhir kompetisi. Musim ini merupakan momen yang tepat bagi skuad The Reds untuk menandakan kebangkitan mereka. Rodgers berharap banyak kepada Luis Suarez dan Daniel Sturridge untuk bisa membongkar pertahanan The Citizens. Manchester City sendiri tidak akan melepaskan laga ini begitu saja. Namun nada pesimistis sudah mulai disuarakan oleh salah satu pemain belakang mereka, Pablo Zabaleta. Menurutnya, rekan-rekan setimnya mulai merasakan kelelahan akibat jadwal padat yang mereka jalani. Selain itu, penyerang utama mereka, Sergio Aguero, tampaknya lebih fokus untuk menjaga kondisi badannya agar bisa tampil di Piala Dunia 2014 nanti. Keadaan ini memaksa manajer Manuel Pellegrini untuk kembali harus mengandalkan Edin Dzeko untuk mengganggu konsentrasi lini belakang The Reds. Laga ini diprediksi akan berjalan menarik karena keduanya merupakan klub tersubur di Liga Primer musim ini. Sejauh ini The Reds telah mengoleksi 90 gol, sementara The Citizens 84 gol.